dia harus mengucapkan syukur, berterima kasih kepada berbagai pihak, kepada orang tua, kepada saudara, kepada keluarga, kepada dosen, kepada alma mater. Harus pandai mengucapkan terima kasih, harus pandai berterima kasih, ya. Itu jadi penting sekali dalam agama sebelum diajarkan hal-hal yang sifatnya keilmuan. Yang pertama harus diketahui adalah adab. Adab supaya kalian bisa dengar-dengar, bisa nurut sama orang tua, bisa menghormati, itu menjadi penting. Saya tidak terlalu khawatir untuk keilmuan saudara-saudara nanti terjun di sekolah-sekolah, tidak terlalu khawatir, sama sekali tidak khawatir. Tetapi yang saya khawatirkan adalah yang berkaitan dengan soft skill, dalamnya termasuk adab. Bagaimana saudara bisa menghargai orang lain, bagaimana saudara bisa menghargai sesama guru nanti di sekolah, bagaimana saudara bisa menghargai kepala sekolah, menghormati orang yang lebih tua, itu menjadi sangat penting. Sehingga nanti saudara akan menjadi seorang guru yang bagus, seorang ilmuwan sekaligus beradab. Itu menjadi penting sekali, ya. Jadi Pak Bob bilang harus dengar-dengar, harus sopan, tidak boleh melawan pada orang tua, pada saudara dan sebagainya. Kemudian harus berterima kasih, pandai mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bersyukur juga, ya, kalian semua sebagian besar menyelesaikan studi program sarjana dengan tepat waktu, 4 tahun, 8 semester, ya. Ini harus disyukuri. Saya ucapkan selamat, ya, kepada kalian semua. Hari ini saudara sudah menjadi sarjana, selamat, berbahagia.